Bismillahirrahmanirrahim. Ila dhati Nabi Safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ila arwah ya abai wa ali ashabihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa ibadillahis salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal muallimin muallimat al Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا على دينك وعلى طاعتك وعلى ملة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير. أما بعد. Yang berbahagia Tuan Imam, seluruh pegawai masjid, ahli jatuh kuasa masjid, Dhuyufur Rahman yang dirahmati dan dikasih sekalian. Alhamdulillah, rafa syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik serta inayah daripada Allah terus memilih kita untuk bersama-sama berada dalam rumah Allah, memakmurkan rumah Allah sebagai tanda bukti keimanan, kepercayaan, keyakinan kita dengan janji-janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi dalam adab di antara guru dengan anak murid. Cuba bayangkan Imam Nawawi sendiri menulis satu kitab khusus tentang adab. Tapi sedih malangnya kita hari ini dalam pendidikan kita, pendidikan di luar sana, pendidikan perdana kita yang maaf cakaplah dah sudah kita kata kekeringan di antara adab. Dialah di antara adab murid dengan guru ni kadang-kadang kita tengok tak tahu dah hari ni. Kalau kita dulu kita boleh jentik telinga, boleh tarik telinga, pegang telinga, lah ni tak boleh. Kita dipersalahkan balik. Betapa jauhnya adab di antara seorang murid dengan guru pada hari ini. Dan kita lihatlah, dapat lihat bagaimana anak-anak kita yang berada di luar sana. 97, anak dah rasa benda tak betih dah tuan-tuan. Anak baru balik Mesir masa tu, anak berdiri dukung anak. Dukung anak di Padang Lostak sampai Kuala Nerang. Naik bas HBR dulu. Masa bola balik Mesir dulu, naik bas HBR. Dubur urusan immigration Kuala Lostak. Dukung anak di Padang Lostak sampai Pekan Kuala Nerang. Koklah siapa nak minta dukung anak, ambil anak tak terima pun tak. Saya so, fikir ish apa dah tak kena ni. Tu 97 tuan-tuan. Sebegitu satu bah kita boleh berdiri dukung anak. Tak ada siapa nak minta ambil anak. Duduk dalam bah. Betapa rendah moralnya 97. Hala ni tak tahu tuan-tuan. Kering habis kot lah ni. Kering habis. Dan 2-3 hari ni kita tahu kita kenuri banyak tuan-tuan. Kenuri begitu banyak. Dan takdir Allah Ta'ala, Allah tunjuk kepada anak bagaimana sikap orang hari ni dalam, kita kata dalam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam parking dan sebagainya. Dan kadang-kadang jalan sempit, macam mana dah tidak ada hormat menghormati, masing-masing mementingkan diri sendiri. Nak tengok, ya Allah, apa dah jadi hari ni?
masyarakat yang ada pada kita. Sangat dahsyat tuan-tuan. Sebab itu kita tengok bagaimana Imam An-Nawawi menulis kitab tentang adab. Hak ni yang kita kemiskinan pada hari ini tuan-tuan. Ngaji 5A, 10A, 11A tapi adab tak ada tuan-tuan. Na'uzubillah tuan-tuan. Hak ni lah kita nak kena perbetul balik. Nak betul balik di antara bab yang disebut kita pada malam ini masih lagi. Di antara adab guru dengan anak murid. Faslun. Saya tak tahu lah muka surat tuan-tuan muka apa. Hak saya hak jawinya hak asalnya 56. 34 lah. Ha, 34. Yang tu Rumi ke Jawi? Jawi. Ha, Jawi 34. Rumi saya tak pastilah. Yang Jawi 34. Rumi siapa jumpa? Dia tulis tu fasal ke apa situ? Ha? Fasal 60 Arumi. Sebab saya dia tak tulis hak asal, dia tak tulis nombor pun. Ha, fasal 60. Kalau tengok yang Rumi, tengok fasal yang ke 60. Faslun. Disunatkan bagi guru itu bahawa halaba ia, yakni mengambil berat dengan pengajaran mereka, dan hendaklah ia mengutamakan dari maslahah kepentingan dirinya yang dibangsakan keduniaan, yang bukan mesti. Ha, jadi maksud apa dia ni? Kadang-kadang mengajak tentang duk bagi sagu hati, semua bukan masjid surau ada kemampuan yang sama tuan-tuan. Ada masjid yang tabungnya kuat, ada masjid yang tabungnya nak dapat 300, 400 pun susah. Masjid kat kampung sana lah. Masjid-masjid yang kecil-kecil. Jadi jangan kita sebagai guru sebab orang bagi 30, 40, kita tak pergi mengajar. Jangan. Sebab tu dia kata keduniaan. Oh tengok hak bagi sampul tebal tu kita pakat pi. Cari pula. Tanya pula. Nak bayar berapa? Sebenarnya ini manusia yang tidak beradab. Adab dengan apa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab dengan ilmu. Maaf cakap tuan-tuan. Macam kita pergi duduk mengaji pondok tuan-tuan, tuhu. Buka kitab, mengajak sampai 5, kadang-kadang sampai 10 kitab. Mengajak tuan-tuan. Bukan kita kata sebab orang nak bagi sampul selamat hari raya tu. Ni disebut Imam Nawawi sebut pi mengajak bukan ke duniaan. Hak guru tu. Tengok lagi. Dan disunatkan bahawa ia mengosongkan hatinya pada ketika mengajar mereka dengan dan ia amat banyak seperti mana semua kita maklum. Demikian juga disunatkan berhalaba, yakni mengambil berat dalam memberi kefahaman kepada mereka. Mereka mana? Mereka kepada anak murid. Hak guru sebelum ini mengajak macam mana? Dia kata kami tak faham apa Ustaz. Mengajak bab akidah tuan-tuan. Bab akidah ni kalau tak kena cara, orang tak faham tuan-tuan. Apatah lagi bahasa kitab tu. Nak himpun sifat-sifat ma'ani, ma'nawiyah apa semua tu, orang guru itu yang nak beritahu, nak ajak. Cuma kita kadang-kadang kita jangan terikat dengan bahasa kita. Tambah macam kita alama terjemahan ni pun, kitab ni terjemahan ni kadang dia ikut bahasa. Tambah kitab Matla'an Badrin hak lama tu tuan-tuan, memang dia terjemah sebiji dalam bahasa Arab. Jadi jenuh musim. Hak baca tu, hak dengar tu tengangar tuan-tuan, tambah hak la ni tuan-tuan. Ha, jadi sebab tu kita nak kena menggunakan bahasa yang mudah. Supaya mana? Supaya memberi kefahaman kepada mereka, mereka anak murid. Dan hendaklah memberi pengajaran tiap-tiap seorang daripada mereka itu mengikut kelayakan masing-masing.
ialah, maaf cakap tuan-tuan, ada kita ni pencen baru nak mula mengaji. Maaf cakap tuan-tuan, ada. Kadang-kadang pula kita pula tak menguasai tulisan jawi pula. Satu masalah tuan-tuan. Jadi yang si guru ni pun dia nak ajak kita kata dengan sederhana. Di masjid surau ni tak boleh mengajak macam mengajak dalam pondok tuan-tuan. Kalau mengajak dalam pondok, dia ikrab satu-satu, dia peralih satu-satu, lah kali tinggal tu guru 5 orang anak murid tuan-tuan. Tak boleh. Mengaji dalam pondok tak apa, pasal orang nak pi duduk pondok, duduk situ tak pi mana dah. Ha, satu orang peralih. Tapi di masjid surau tak boleh tuan-tuan. Orang nak turun main insya'ai, lajak sikit pun dia tengok kiri kanan dah. Tak boleh tuan-tuan. Lepas tu kita nak guna bahasa yang mudah, yang bagi orang mudah faham. Anda tengok kawan-kawan anda, kita tahu mereka ada ilmu. Anda biasa sekali singgah satu masjid tu, dia mengajak. Mengajak. Dia perbetul baris. Ikrok pula, anda kata tu dia dah lah mengajak ngaji akidah. Dia perbetul baris waktu tu pula. Duk ikrok waktu tu pula. Hak duk lah masjid tu, hak tak boleh pergi mana lah. Hak nak mengajak cara dia tu mengajak dalam pondok ke? Memang kalau mengajak cara tu dalam pondok, keluar jadi alim tu guru. Tapi hak duk dalam masjid lalu mengajak cara macam tu, tak boleh pergi tuan-tuan. Pasal apa? Tengok separuh duk balik, duk balik okok down di luar. Sungguh tuan-tuan ni. Sungguh. Ha, tu bahasa kita tengok tempat tuan-tuan. Balik sini. Jadi kita mengajak ikut kadar anak murid nah. Maka janganlah membanyakkan memberi pelajaran kepada mereka yang tidak dapat menanggungnya. Ha, tu dia. Jangan berat-berat sangat tuan-tuan. Jangan berat-berat sangat. Hak berat dalam universiti tak apa. Yang mereka nak kena periksa apa semua tu, hak tu berat tak apa. Tapi dalam masjid surah tak boleh tuan-tuan. Takut dia orang tambah hak ada ni, kita kata dah beromok tuan-tuan, tak pergi keluar masjid, ustaz kata apa tak tahu. Betul tak tuan-tuan? Boleh ingat 2-3 patah perkataan pun tak apa dah. Jadi jangan berat sangat. Tengok lagi. Sebab apa? Tidak dapat menanggungnya. Dan janganlah mengurangkan bagi mereka yang mampu menanggung lebih. Ha, kalau hak budak yang cerdik-cerdik, hak minta nak mengaji betul-betul, betul-betul minta nak mengaji, ha, hak tu boleh. Hak tu ajak betul-betul, buka betul-betul bagi orang yang berkemampuan. Cerdik lah, nak mengaji ni kena cerdik, rajin. Lu cerdik tak rajin pun tak jadi juga. Kalau rajin tak cerdik pun tak jadi juga. Ha, jadi dua-dua. Rajin, cerdik, ha, insyaAllah dapat. Ha, ni untuk nak dapat ilmu. Dan hendaklah menyuruh mereka mengulangi pelajaran yang mereka telah hafazkan. Ada semakan. Ni tak ada, tak dan. Macam kami Quran, ulang balik, semak. Matan-matan semak balik. Guru semak catik tuan-tuan. Baca daripada mana catik balik. Ada perlu ulang kaji pelajaran-pelajaran yang berbentuk hafazan. Dan begitu juga dalam kitab-kitab pun, cuma hak ulang kan, dibaca dengan laju, ulang balik. Anda jumpa Syekh di dalam Masjid Nabawi, Ma'u Zamzam Al-Ansari. Ha, tu dia pertama kali dengar tuan-tuan. Ma'u Zamzam Al-Ansari, nama dia Ma'u Zamzam, ayat Zamzam nama dia. Syekh tu masa nak jumpa tu dah umur 80 lebih dah, ingat 15 tahun yang lalu. Ha, khadam ilmu pada kitab Muwatta' Imam Malik itu dia baca sari ya? Sari Quran, sari khatam Quran. Ha, dan anda tengok macam mana hari tu orang ambil sanad hadis dekat dia. Duk baca hadis tu.
Baik satu hadis dia anu sampai Rasulullah. Bagaimana khadam ilmu. Lalu kita umur 80 nak baca kitab motok lagi ke? Tak, dia baca sehari habis kitab motok tu. Dia buat jadualnya tu. Seminggu tu ada kitab-kitab. Nahu Ibnu Aqil dia baca sehari ya. Baca balik. Tu kata khadam pada ilmu. Mik berkat pada ilmu, baca. Ni ulama tuan-tuan lah. Dan hendaklah ia memuji mereka yang nyata kecerdikan selama tidak takut atasnya fitnah. Kalau dia cerdik, kita puji dia sikit, bagi dia rajin sikit. Tapi jangan sampai mendatang ke fitnah. Apa dia? Sampai unjuk rasan akulah paling pandai, akulah paling cerdik. Atau lain-lainnya. Dan murid yang cuai dibolehlah ia menggunakan sedikit kekerasan selama mana tidak takut mengakibatkan ia jadi liar. Dan ini tak ada nak tahu. Ana alhamdulillah, ana rendam 5 orang dalam kolah tuan-tuan. 6 orang, 5 ke Mesir, seorang masuk UKM. Jadi usah mahu tuan-tuan. Kalau dia pemain hari raya tu ni, muka kena rendam ayak ni. Gelak kaput tuan-tuan. Tapi jangan sampai lari tempat tak ngaji tuan-tuan. Kalau dia tengok kuliah ni tak tahu tuan-tuan. Anda biasa nak tambat di tiang bekas 3 pagi tuan-tuan. Ikat kaki. Subuh anda buka balik. Berjaya tuan-tuan. Alhamdulillah. Pimset berjaya. Bukan nak buat nanya, tapi berjaya tuan-tuan. Jadi kita maksudnya, hak nakal-nakal itu boleh kita ekorkan denda tu Masjid Ghafran tu tuan-tuan. Hak tu dekat 7 orang pukul 3 pagi suruh baca Quran tak kubur buah seorang kubur satu kubur juga tuan-tuan. Masa tu anda duduk mengajak masa-masa pukul 12 malam tak kubur waktu rehat panggil masuk jabat baca Quran budak cerdik tuan-tuan. Lain hidup Putrajaya. Tapi dia kena ada ikhlas lah kita dengan dia tu. Bukan kita nak buat nanya dia, nak bentuk dia. Alhamdulillah berjaya tuan-tuan. Bila ni tak tahu. Cuma seorang nak tak jumpa lagi. Budak ni tak puasa. Makan Maggi mungkin anak suruh cuci kolah masjid. Kolah tu masjid dengan tangan je. Nak ajak 500 orang ni tu. Kerana makan Maggi sebukis kan. Tak apa-apa. Memang kolah tu dah berlumut dah kena cuci. Cuci dan tangan. Tapi kering. Boleh tahan kan. Tapi alhamdulillah jadi orang pun. Dia dapat pahala cuci apa? Cuci kolah tu orang tak kira orang ambil wuduk dan tu semua. Jadi kita suruh yang ada manfaat. Pi baca Quran tak kubur. Hak tak kubur. Bawah kubur dia kata alhamdulillah hamba Allah mana main baca Quran aku hari ni. Rasa syukur lah tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Ini kita boleh denda. Tapi jangan sampai dia lari. Jangan sampai tak main mengaji terus tuan-tuan. Anak buat juga. Anak jutawan tuan-tuan. Lah ni dah ada 3 restoran dah dia. Cuci jambat tuan-tuan. Cuci jambat. Alhamdulillah berjaya. Habis Quran. Dan sebab keluarga dia keluarga bisnes. Dan ini dah ada 3 restoran besar di KL tuan-tuan. Sebab apa? Bok dia tu dah kaya 2 jutawan dah. Dia bukan nak cari duit sangat dah tuan-tuan. Nak suruh anak dia ni ajak mu jadi orang. Pergi jadi elok ke apa-apa. Dia setuju jaman dah. Nak buang sifat ego yang ada pada dia. Alhamdulillah berjaya jadi orang tuan-tuan. Jadi orang. Tu dalam bentuk kita kata apa? Nak didik tuan-tuan, bukan nak buat nanya tuan-tuan. Ialah memang cuci jamban, kena cuci jamban dulu. Jamban tu kita kata untuk guru dan untuk tetamu. Bukan teruk sangat pun, tapi kita nak buang sifat ego dia. Alhamdulillah hari ni dia kenal diri dia, dia tahu bawa. Dia boleh jaga aset-aset yang pak dia dulu.
dan janganlah ia dengki hasad salah seorang daripada mereka kerana kepintaran yang nyata daripadanya daripada anak murid. Ada anak murid kita uji ni, boleh jawab, tanya ni boleh jawab, boleh jawab. Ada tuan-tuan. Alhamdulillah anak ada dalam ilmu qiraat, anak ajak anak murid ni sampai dapat bertengkar dengan kita tuan-tuan. Bagus ya. Menguasai. Tapi kita guru ni kita ada buah lagi. Lagi kita tepuk dia. Silap sikit eh. Depa rasa depa kemas dah. Lagi kita tepuk dia juga. Allah mungkin Allah nak jaga kita ikut. Tengkak tuan-tuan. Tengkak. Sebab dia depa dah dapat formula dah, kaedah dia. Tengkak. Okey tak apa. Kita tengok, kita buat. Buat. Kerana satu ayat Quran tu diulang sampai 24 kali. 24 kali tu nak susun, nak bagi 24 tu. Imam mana baca dulu? Pup. Bukan mudah tuan-tuan. Tu. Tapi alhamdulillah. Mana depa boleh menguasai lah, kita dah bagi kaedah, formula dan sebagainya. Jadi hak cerdik ni jangan kita duk cemburu dengan dia. Anak murid lebih cerdik pada guru. Alhamdulillah tuan-tuan. Jangan duk puas hati. Dan janganlah ia membanyakkan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah kepada muridnya. Jangan melemak sangat. Ni kerja nak makan ayam KFC, ayam. Lah kali tak tahu tuan-tuan. Tak bagus enggak tuan-tuan? Budak-budak ni pun duduk makan ayam lalu. Tak tahu kepala menjadi ayam pun tuan-tuan. Jam-jam mata nampak ayam. Jadi kita makan tu, yang kita kata dari segi makan anak murid, patut padan. Makan cara nak mengaji. Bukan nak sedap mewah tuan-tuan. Kita kena latih macam tu tuan-tuan. Kena latih bagi rasa susah juga. Jangan kita kata, tapi tak tahu budak-budak ni mewah tuan-tuan. Makanan mewah, tambah kalau duduk di asrama tu, asrama penuh tu, 2-3-4 kali makan. Tak tahu kita tuan-tuan. Hak susah ke duduk pondok lah ni tuan-tuan. Pondok pula ni orang kerja bakal nuri tuan-tuan. Buat tahlil pergi pondok, buat tahlil pergi pondok. Tambah bulan Ramadan tu, memang tak termakan. Rezeki mewah, tapi dalam pendidikan ni kita tak boleh bermewah-mewah. Kepada apa? Kepada anak murid. Kerana dengki terhadap orang-orang yang asing. Kalau anak murid kita berjaya, anak murid kita hebat, alhamdulillah. Iyalah. Ana alhamdulillah anak murid ana tu 5 tahun datang mewakili negara ke peringkat antarabangsa. Kita tak peringkat antarabangsa pun, tapi anak murid hak kita tu musabaqah 30 juzuk tuan-tuan ke antarabangsa. Alhamdulillah tuan-tuan, nak jumpa apa? Kita rasa sonok pula. Cuma tuan-tuan, sampai satu tahap ana nak buat MOU tuan-tuan, usaha sama dengan pengajian dengan mereka. Tak layan tuan-tuan. Anak kata cukup lah. Lepas tu anak pun tak berminat lagi, sebab nak melahirkan untuk Johan 30 juzuk ni kena perlu latih tubi tuan-tuan. 30 juzuk tu kita nak kena tepuk. Kita boleh jangka soalan macam mana akan ditanya. Andaian-andaian soalan macam mana akan ditanya. Buat macam tu tuan-tuan. Jadi kita dah buat andaian, boleh buat andaian. Sebab nak jadi hakim tu kawan-kawan kita juga, kita boleh baca apa dia nak tanya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, walaupun kita tak tahu soalan mana akan ditanya, tapi pengalaman kita, andaian itu kita dah boleh dah tanya, dah boleh jawab. Tu cerita lama tuan, cerita 20 tahun yang lalu tuan-tuan, apa yang anak lalui. Pelik kat tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, dia bawa nama negara ke antarabangsa. Masa mengaji di Mesir tu tuan-tuan, jadi imam. Arab mayang penuh kota jalan. Suara sedap tuan-tuan. Dalam wakil negara antarabangsa tuan-tuan. Suara sedap. Pergi di Mesir, orang Melayu jadi imam. Makmum semua Arab. Surah Yusuf tu tak bagi kad. Satu rakaat ya surah Yusuf tu. Arab punya apa?
punya ni, minta minta suruh di perkataan malam ni surah Yusuf ni satu rakaat eh. Mayang penuh tajalah malam satu juzuk tuan-tuan. Orang Melayu jadi imam. Jadi itu kelebihan Quran. Dia tak kira hang Melayu ke Arab ke, sebab tu kita ada tengok musabaqah kita antarabangsa kita duk Johan. Sebab mengaji tuan-tuan. Arab hak tak mengaji. Tak boleh. Cuma kita di Kedah ni agak malang sikit lah. Dulu Ismail Hashim lah. Lepas tu Ustaz Ghani. Lepas tu tenggelam tu. Cuma naik cucu Ustaz Ghani pula. Anak Ustaz Azra'i lah ni. Patut kita Kedah ni ada tokoh besar. Tapi tak tak kita manfaat. Datuk Syed Roslan. Hakim dah masuk antarabangsa dah. Kita pun tak manfaat lagi sepenuhnya. Tak tahu, tak kenal tak mana tahu. Bidang Quran lah. Patut kita dulu, kita dah tokoh-tokoh besar di Kedah ni, patut kita dapat melahirkan ramai daripada Kedah. Tapi tak ada, tak timbul lama dah. Ya, Kedah lama mana dah. Tak ada antara, tak tak mananya tak ke Johan peringkat kebangsaan pun tak ada. Nak antara masa jauh lagi tuan-tuan. Kena tengok balik lah. Apa akan sebut balik lah dalam dalam kerajaan. Apa akademik bola boleh buat. Akademik Quran Taranum ni. Kena tengok jugalah. Tokoh-tokoh dah tak ada dah. Padam dah. Ismail Hashim tak ada. Ustaz Ghani tak ada. Tak ada dah nama Kedah. Tuanku bisa sebut tak tuan. Sebab lah. Ustaz Ghani 4 kali kot. Johan antarabangsa. Masih banyak lagi. Cuma Allah ni dibuat undang-undang baru. Siapa dah Johan tak boleh masuk balik. Habis lah. Tu macam hak Kelantan. Kelantan baru ni hak buta tu. Kelantan ke Perak? Kelantan lah. Ha, buta. Hak buta Johan antarabangsa. Dia habis lah tak boleh masuk dah lah. Sekali ya. Balik sini. Dan kembali pada fadilatnya kepada gurunya di akhirat kelak. Ha, maksudnya kita nak cemburu anak murid kita apa? Kalau anak murid tu ada ilmu hebat apa semua, dia mengajak-mengajak, lepas kita bukan dapat pahala pada hari kiamat. Hasil pada ilmu kita ajak pada dia. Bahkan kita beri dorongan lagi, sokongan lagi, kita tunjuk lagi. Ha mengaji aku habis dah, hampir kena pi kat guru tu pula. Kadang-kadang kita tahu, macam kami lah, sama-sama ustaz kami tahu. Ustaz ni pakar bidang ni. Ustaz ni pakar bidang ni. Ustaz ni pakar bidang ni. Kami tahu. Sama-sama kami tahu. Mungkin tuan-tuan nak kata kesan, payah kesan jugalah. Ada kemahiran masing-masing tuan-tuan. Jadi patut kita rasa bangga kalau anak murid kita hebat daripada kita. Sebab apa? Kita tumpang dapat pahala. Serta memperolehi pujian yang baik di dunia ini, wallahu wallahul muwafiq. Jadi orang kata apa tu anak murid, anak murid kita pun rasa sok tu anak murid saya tu. Kita tengok apa dia berjaya, kita rasa tumpang seronok tuan-tuan. Tumpang seronok. Jadi asasnya kita dalam mengajar tengok yang penting bagi orang faham. Yang kedua, dalam anak murid hak ramai tu hak cerdik, kita tunjuk lagi. Pi mengaji sini, buka laluan tuan-tuan. Baru nak jumpa balik bekas anak murid tuan-tuan. Dia mengaji di Serida. Pak buat benar tuan-tuan. Mak guru pasti. Anak buat kelas mesin cuti tuan-tuan. Cuti macam ni. Mai, tengok budak ni ada bakat. Apa Quran tuan-tuan? Ayat lazim habis, surah-surah habis. Surah-surah pilihan tu habis. Lepas tu keputusan periksa dapat 4A 1B masa tu. Panggil anak ada berkemampuan tinggi. Pak tak tahu apa tuan-tuan. Pak buat benar. Ini peranan guru tu sendiri. Kita mencadangkan. Bagi tahu. Pak pun ikut mudah. Alhamdulillah tuan-tuan berjaya. Dapat di masa pulau condong. Pelajar terbaik. Pergi di Jordan. Buat master. Yang datang dahulu kemudian. Dan yang datang kemudian. Contohnya macam mengaji Quran tuan-tuan. Hak mai awal. Bagi dia baca dulu. Hak mai belakang. Macam belakang. Okey itu tuan-tuan. Jana
yang datang yang terkemudian dalam pengajarannya, apabila murid berhimpun ramai, maka apabila yang datang terdahulu itu redha supaya didahulukan yang lain, maka bolehlah ia mendahulukannya. Maksudnya minta izin. Ni kawan kita ni terpaksa balik awal, dia minta nak baca dulu. Boleh tak tuan-tuan? Minta izin dulu kepada ni. Kegembiraan dan manis muka. Dengan mana? Dengan nak murid. Dan mencari ia, mencari ataupun meneliti ia keadaan mereka dan bertanya khabar murid-murid yang tidak hadir daripada mereka. Ini peranan guru lah. Jadi balik pada tadi, hak mai awal, cuma kita ni mengaji pelik sikit. Hak mai awal kita hak mengaji kitab duduk belakang, mai awal duduk depan lah. Patut duduk depan. Jadi pergi guru nampak tu, lah kita boleh tanya, dia ni pergi mana? Satu mengaji jangan ubah tempat tu. Guru dia kata tengok, oh dia ni duduk tadi. Ana di masjid setanah tu pergi hak orang pergi lama, geng-geng lorong menteri kenal lah. Tempat ana duduk tu 3 tahun ana sandak tiang tu. Pergi depan tau. Tau tiang ni depa tengok tengok ana minta tani lah dulu. 3 tahun duduk tan tiang tu. Orang boleh cam tadi. Jadi kita pun dalam mengaji tak disunatkan berubah tempat. Yang sunat ubah tempat ni mayang. Mayang sunat tu biar buk. Banyak tempat dah bah. Tapi mengaji duduk satu. Sebab ni lah. Ada sebenarnya. Faslun. Telah berkata para ulama radhiyallahu anhum. Maksudnya, dan jangan menolak daripada mengajar seseorang dengan alasan niat orang itu tidak betul. Maka sesungguhnya telah berkata Sufyan Ats-Tsauri dan orang lainnya, tuntutan mereka kerana mendapat ilmu itu adalah niat. Dan berkata mereka lagi, kami menuntut ilmu pada mula-mulanya kerana lain daripada Allah. Maka enggan ia Allah melainkan bahawa menjadikan ia kerana Allah. Ni kadang-kadang kita macam ni lah. Meh duk ngaji malam ni. Contohlah minta maaf dulu lah. Dah lah pencin nak pergi mana tak? Tak ada apa, meh mengaji lah, duk lah majlis ilmu. Duk kata apa? Saya tak pergi mana lah. Macam kita duk di rumah pun akan datanglah ikhlas. Cuma lagi malam lah orang pencin ni tuan-tuan. Dia pencin lagi ni. Kalau niat pencin lepas dia nak mengaji, alhamdulillah tuan-tuan. Ada orang naik pencin ni kata, kalau tersalah cakap lah. Aku pencin ni duduk, kena duduk dengan anak cucu. Memang duduk dengan cucu tunggu tuan-tuan. Allah uji tunggu. Duduk jaga mengasuh cucu tuan-tuan. Dia sebut ke tu, aku pencin ni duduk dengan anak cucu. Memang duduk dengan anak cucu. Habis dia cucu dia, dapat cucu lagi. Sebab cucu lagi. Tapi kalau niat pada pencin, aku ni pencin, pada aku tak tinggal masjid dah, insyaAllah. InsyaAllah dia ada masa main masjid, dia akan duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan. Sebab apa? Niat tadi ni niat. Niat. Niat elok insyaAllah. Peringkat awal mungkin tak ikhlas, lama-lama ikhlas. Dia akan datang ikhlas. Bermakna ia akhirnya kesudahan bertukar menjadi kerana Allah Ta'ala. Yakni akhirnya jadi ikhlas juga walaupun awalnya tidak ikhlas kerananya, kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita berada dalam majlis ilmu. Ilmu tu nur, cahaya. InsyaAllah lama-lama hak tak ikhlas jadi ikhlas tuan-tuan. Cuma cuma nak sebut juga, kadang-kadang kita orang pencin ni pengalaman banyak. Pengalaman banyak. Kadang-kadang kalau kita salah guna pengalaman kita pun rosak juga. Rosak. Contoh lagi, macam rumah tangga ni, anak menantu tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni cepat sangat nak tegur menantu kita, nak tegur anak kita. Kadang-kadang kita kena suluh kat cermin nama.
kita masa mula-mula kahwin dulu terang mana? Kita lah ni nak nak suruh mereka jadi macam kita setelah kita kahwin 30 tahun. Lepas tu nak suruh dalam masa seminggu suruh jadi macam kita. Jangan tuan-tuan, rosak. Itu kadang-kadang rosak rumah tangga. Sebagai contoh, ialah kita pengalaman. Kita dengan pengalaman kita 30 tahun, kita nak ringkas bagi mereka dalam 2-3 minggu, 3 bulan. Selera tuan-tuan. Tak boleh. Bentuk juga dalam mengaji. Mengaji ni pula nak cepat sangat. Nak cepat sangat pun kadang-kadang membawa mudarat kepada kita balik. Lah, saya boleh baca ustaz ni. Macam ustaz baca, saya boleh baca. Ha. Kalau penyakit macam ni tuan-tuan, na'uzubillah tuan-tuan. Ya. Kalau kata saya boleh baca, macam ustaz baca, Rasulullah katalah kat Jibril. Jibril baca, Nabi baca belakang dia. Bolehkah nak kata begitu tuan-tuan? Tak tuan-tuan, segi adab tak kena. Dalam kita duk baca-baca, ada yang benda kita tak faham. Kadang-kadang mungkin kita faham, kita faham pikul lain. Yang dimaksudkan berlain. Ha, ni beza tuan-tuan. Sikit lagi tuan-tuan. Seterusnya, faslun. Daripada adab-adab guru itu ialah memelihara dua belah tangannya pada ketika membaca, mengajar daripada melakukan perkara sia-sia, dan memelihara dua belah matanya daripada memecahkan pandangan dengan kedua-duanya memandang kepada perkara yang lain tanpa ada hajat. Contoh sambil duk mengajar, duk kepak jari, poprak-poprak. Lepas tu main mengajar, tengok, jangan tengok. Tengok dah darah siapa ada. Boleh tak? Tak kena. Mengajar tengok kitab tu dah. Jangan duk tengok orang sangat. Nah. Baik tangan tu sendiri. Tanpa ada hajat dan duduk sentiasa dalam keadaan yang suci. Adab yang mengajar pun dia mengajar biarlah dia dalam keadaan berwuduk. Hawa nak mengajar tu dalam keadaan berwuduk. Menghadap kiblat. Dia dua lah. Ni saya belakang ke kiblat. Tuan-tuan menghadap kiblat, dua-dua boleh. Pada guru yang menghadap kiblat, anak murid belakang kiblat pun boleh. Salah satu. Dan duduk ia dengan bersopan santun. Bukan duduk macam apa di kedai kopi lah. Dan adalah pakaian putih bersih. Pakaian sekolah, macam sekolah lah, pakaian putih tuan-tuan. Kalau kita ni jubah-jubah putih lah. Dan apabila ia sampai ke tempat duduknya, hendaklah ia bersembahyang dua rakaat sebelum duduk. Duduk mana? Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sama ada tempat duduk itu masjid atau bukannya. Kalau surau nak mayang bau, sah? Mayang hajat. Supaya Allah memudahkan urusan dia nak mengajar lagi, supaya anak murid pun mudah faham dan dia ajar. Mayang hajat. Dan jika tempat ia itu masjid, maka ia jadi lebih muakkad dituntut kerana makruh ia duduk padanya pada masjid sebelum ia sembahyang dua rakaat. Tak tahu sunat tahiyatul masjid ni tak ada waktu tuan-tuan. Tak ada waktu yang diharamkan. Yang sunat biasa lepas asar tak ada. Lepas subuh tak ada. Tetapi nak mayang tahiyatul masjid boleh tak? Boleh. Pasak boleh sembahyang tahiyatul masjid. Pasak boleh sembahyang sunat wuduk. Lepas asar boleh sembahyang sunat tawaf. Dia sebab ni sembahyang sunat yang berkait. Tawaf sebab selesai tawaf. Wuduk selepas ambil wuduk. Tahiyatul masjid sebab masuk masjid. Ha, ni sembahyang yang tak ada waktu tuan-tuan. Tak ada waktu. Bahkan duduk pun kalau kita masuk masjid kita duduk. Tadi tak sembahyang. Ha, bangkit sembahyang. Walaupun dah duduk, bangkit sembahyang. Sebab apa?
sabit pada hadis Nabi, sahabat masuk masjid. Nabi tengah duk khutbah. Sahabat dah duduk. Nabi kata bangkit sembahyang dua rakaat. Cuma dalam sembahyang khutbah ni dalam dua keadaan, tuan-tuan. Syekh Faisal dah beri penerangan. Kalau kita masuk masjid, tu imam tengah duk khutbah, mayang terus, mayang dalam keadaan yang ringan. Cuma isu azan. Azan mana kita nak tunggu, azan mana kita tak perlu tunggu. Azan pertama kita tunggu. Nak mayang tu masjid tu. Nak mayang tu masjid, azan pertama kita masuk mayang, bukan tengah duk azan, tunggu saat. Lepas tu kita sembahyang sunat qabliyah. Dah lepas azan, nak buat tahiyat masjid ke qabliyah? Buat qabliyah. Tahiyat masjid dapat percuma. Cuma azan yang kedua, azan Jumaat. Tengok-tengok mau masuk Tok Bilal dan Tok Khatib duduk atas mimbar dah. Azan tu kita nak kena tunggu ke tak tunggu? Pendapat yang kuat menyatakan tak perlu tunggu. Mayang tahiyat masjid terus. Sebab apa? Sebab dengar khutbah lebih utama. Yang nak tunggu azan pertama tu. Yang kedua tak, tak perlu tunggu. Semayang pun semayang yang ringkas. Tu kena faham elok tu. Baik, sini lah. Jadi sampai kita kata semayang dua rakaat sunat tahiyatul masjid, dan bolehlah ia duduk bersila atau lainnya mengikut kehendaknya. Mengajak duduk sila atau apa. Ni macam ni duduk teh meja ni, tuan-tuan. Dan diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Daud As-Sajastani dengan sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah ia Ibnu Mas'ud mengajar kepada orang ramai di dalam masjid dengan duduk di atas dua lututnya. Duduk di atas dua lututnya, yakni lipat dua lututnya dan papan punggungnya duduk di atas dua tapak kakinya. Duduk mengajak macam tu. Sengah duduk mengajak macam tahiyat awal, sengah duduk mengajak macam tahiyat akhir. Duduk, satu lagi, duduk macam apa? Melutut dua tu. Itu di antara cara duduk lah yang kita boleh ngajak. Kafiat macam mana? Terpulang lah. Jangan unjuk kaki sudah. Dalam mengajak unjuk kaki, tuan-tuan. Kecuali dia uzur. Uzur dah. Allahumma salli selamat. Tunggu je salih. Allah irham dulu. Masa dia sakit teruk. Mengajak tuan-tuan. Kaki unjuk. Dia mengajak di rumahnya pasang mikrofon. Tunggu dengar. Mengajak tuan-tuan. Tapi waktu dia dalam keadaan dah uzur, tuan-tuan. Jadi kita tengok bagaimana ketokohan ulama-ulama dulu dalam menyampaikan ilmu. Sampai dalam begitu, tuan-tuan. Allah alam, pani kita sampai pada adab-adab yang dituntut dan barang yang patut diambil berat dengannya. Bahawa tidak menghinakan ia akan ilmu. Oh, dengar-dengar, ilmu baik taharah saja. Jangan. Main-main mengajak, Allah mengajak. Mengajak muqaddam, ikra' ke? Jangan. Selagi mana ilmu, jangan kita memperlekeh-lekehkan. Mungkin kita tahu, mungkin orang lain tak tahu. Mungkin kita rasa macam mudah. Macam tadi mengajak apa? Ismam. La ta'manna ala Yusuf. Nampak macam mudah? Ha. Ismam. La ta'manna ala Yusuf. Kena muncul mulut. Ismah. Nampak macam mudah. Gelak-gelak. Mertan dia. Ha. Tak boleh buat pun. Ha. Dengar macam mudah. Ha. Jadi tentu lah. Dalam apa? Dalam kita duduk mengaji ni, tuan-tuan. Wallah alam. Kita pun cerita ni, tuan-tuan. Kau dah tanya apa, tuan-tuan? Lipat lah tanpa berhenti-berhenti lipat. Jadi lipat ni. Lepas ni apa? Orang ambil belakang boleh tengok tu.
tadabbur. Mudah-mudahan akan menjadi manfaat untuk kita dalam beradab kita dalam dalam kita mengaji, tuan-tuan. Beradab kita kadang-kadang dengan sebab adab itu Allah memberi keberkatan ilmu kepada kita, tuan-tuan. Anda yakin sungguh-sungguh, tuan-tuan? Apabila kita memuliakan guru kita, kita hormat pada guru kita, insya-Allah Allah beri keberkatan. Anda ingat masa duduk pondok tu Jusin dulu, tingkatan 3, tingkatan 4 duk baca Maktul Badrin tu, tuan-tuan. Ingat balik dah ni, tuan-tuan. Ingat masa tu kita pun ngaji ke, tuan. Rupanya ingat balik berkat. Anda rasa berkat? Berkat dalam berada dalam majlis ilmu. Berkat apa? Guru tu, dia tu ada murid tu kenali tu. Nupi mengaji di Mekah pula. Mengaji guru besar di Mekah sana. Dekat 10 tahun berguru di Mekah, tuan-tuan. Jadi kita boleh jumpa guru macam ni, kita hormat dan tuan-tuan. Berkat ada, tuan-tuan. Walaupun kitab tu kita sendiri kita boleh baca, tapi biar kita rasa kita boleh baca dengan apa? Guru tu sendiri. Maksud 2-3 kitab enggak? Hidayatus Sibyan, Siru Syarikin, masa duduk di pondok dulu ni. Jadi orang tahu, dah ini kita rasa ada keberkatan, tuan-tuan. Keberkatan ilmu itu sendiri. Apabila abang kita beradab. Allah alam. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min 'aynin la tarba'. Min du'a nasujabuna rabbana عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اهدنا بهداية القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم نور قبورنا وقبور آبائنا بنور القرآن، اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.